Halo Sobat Trip, kembali bersama kami di KG Trip Channel. Saat mendaki gunung, Sobat Trip pasti mempunyai seseorang yang boleh dibilang lebih berpengalaman atau yang dituakan. Dan bisa jadi mungkin Sobat Trip adalah salah satunya. Biasanya mereka yang lebih berpengalaman selalu menjadi leader ketika mendaki gunung. Tapi tahukah Sobat Trip apa saja sih tugas dari leader ketika mendaki gunung? Kali ini kami akan membahasnya, namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tanda lonceng agar Sobat Trip mendapat informasi terbaru dari kami. Nah Sobat Trip, tugas leader ketika mendaki gunung yang pertama adalah memimpin kelompok. Leader adalah pemimpin kelompok yang mempunyai visi kuat, antusias, dapat memotivasi anggota kelompoknya, cepat beradaptasi, pintar, tidak mudah menyerah, dan berpengetahuan luas. Yang kedua, mengedukasi anggota kelompoknya. Seorang leader harus mampu mengedukasi anggotanya mengenai hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat mendaki. Selain itu, leader juga harus memastikan bahwa anggotanya menaati peraturan tersebut. Yang ketiga, pemberi informasi yang lengkap. Seorang leader harus memberikan informasi secara lengkap kepada anggotanya ketika akan mendaki gunung. Informasi seperti status dan kondisi gunung yang akan didaki, kondisi jalur yang akan dilewati, estimasi lama perjalanan, dan apa saja kemungkinan bahaya yang akan dihadapi. Yang keempat, menjaga mood kelompoknya. Seorang leader yang tidak antusias dan pesimis akan membuat mood kelompoknya menjadi jelek. Dan itu tentu saja akan mengganggu perjalanan. Tugas seorang leader adalah menjaga moodnya sendiri, kemudian kelompoknya agar tetap bersemangat dan tidak mudah menyerah. Dan yang kelima, menjaga keselamatan kelompoknya. Ketika melakukan pendakian, seorang leader harus mengetahui kapan saatnya beristirahat dan kapan harus melanjutkan perjalanan. Bahkan, seorang leader harus bisa memutuskan apakah pendakian ini masih aman untuk kelompoknya atau sudah masuk dalam kategori berbahaya. Nah, gimana Sobat Trip? Apakah 5 hal ini sudah Sobat Trip terapkan ketika menjadi leader saat mendaki gunung? Jika belum, mulailah dari sekarang untuk menerapkannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share agar konten ini bermanfaat bagi